Iwayan Sudarnasa Jansen sudah meninggal tahun 2021. Karena ini toh soal ceritanya abstrak, ekspresionisme abstrak. Jansen memilih jalan yang sunyi. Dia melukis dengan cara yang sangat unik. Soal palet, kuas tidak terlalu bermanfaat untuk dia. Tetapi dia tidak seperti Jackson Pollock yang artinya actionnya yang lebih banyak, tapi dia itu mungkin lebih mirip ke arah Rothko di mana ada contemplation. Dia itu artinya melakukan upacara sembahyang, meditasi maupun yoga dan lain sebagainya. Beruntung menonton pameran Iwayan Jansen yang kedua kalinya. Dia itu mempunyai semacam variasi bentuk dan warna. Ya. Warna-warna yang dihasilkan itu sangat menyenangkan, sangat mencolok mata. Kadang-kadang kita melihat ini bukan abstrak, ada wajah manusia di sana, ada bentuk-bentuk binatang dan sebagainya.